lain lagi dari seorang Tara Budiman. Ini pertama kalinya saya umroh, Masya Allah, hal-hal baik akhirnya ada terjadi kepada saya dan istri di sana. Jadi saya sempat ngomong sama istri, awalnya tuh rada sedikit deg-degan karena banyak cerita lah, katanya nggak boleh ngomong sembarangan, pokoknya kita udah cerita aja di sana dan akhirnya mengikuti apa saran istri bilang. Sampai di sana justru hal-hal yang saya takutkan tuh nggak terjadi, justru hal kayak misalnya di sana tuh nggak boleh ngomong sembarangan, kayak jangan ngomong panas atau apapun, walaupun di situ cuacanya tuh sekitar 40-41, saya ngerasanya tuh bukan panas terik memang, tapi kayak lebih ya lebih terang aja. Dan di sana tuh di Nabawi, Masya Allah sih, pertama kalinya datang ke masjid yang kita ngeliat tuh kayak, ya Allah ini indah banget ya, suasananya tuh kayak bukan datang ke suasana yang asing yang baru kita datengin, kayak ngerasa disambut di sana.